Тили, тили, бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили, тили, бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Hey, what's up, guys, enemy? Balik lagi bareng gue Davi, dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di daerah Banten, cuy. Dan lokasi yang akan gue telusuri pada malam hari ini adalah sebuah rumah milik dari salah seorang artis senior di Indonesia, cuy. Kalian tentu kenal dengan Lydia Kandau. Iya, beliau merupakan salah satu aktor terkemuka di Indonesia. Pada mulanya, Mbak Lydia membeli rumah ini untuk dijadikan rumah singgah. Jadi ketika Mbak Lydia main atau liburan ke arah Banten, rumah ini dijadikan tempat untuk bersirahat. Entah karena alasan apa, sejak tahun 2018, Mbak Lydia sudah tidak pernah lagi menjenguk dan mengurus rumah ini. Sehingga rumah ini dibiarkan terbengkalai hingga saat ini. Ini bagian pekarangan rumahnya nih. Wow, cukup luas ya. Kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya. Dan gue ngebayangin ya, tinggal di rumah perkampungan dengan pekarangan yang cukup luas tuh asri banget gak sih? Menghabiskan masa tua di perkampungan seperti ini, gokil cuy. Oke, kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pintunya terbuka nih, udah gak kurus banget nih rumah. Dan masih ada juga nih pekarangan ke arah belakang, kebun kali ya. Nanti kita ke belakang deh. Kita masuk ke dalam sini, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Wow, masih ada sofa-sofa di sini, men. Begini kali ya jiwa orang kaya. Beli properti di kampung, abis itu udah tinggal. Gak ada waktu buat ngurus. Aduh, mubazir banget ini. Rumahnya ditinggal begini aja. Mendingan juga sini gue yang ngurus dah. Ini bagian ruang tengahnya. Ada tangga ke lantai yang lebih rendah. Mungkin ini tempat untuk istirahat kali ya. Dulunya di sini ruang TV atau tempat santai mungkin. Oke, ada tangga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tapi barang-barangnya tuh udah nggak ada ya. Apa udah dipindahin? Ini kamarnya kosong melompong. Sama sekali nggak ada barang-barang. Oke, ini bagian toilet. Cicak. Oh, di sini nih ada peralatan-peralatan perempuan nih. Peralatan-peralatan kecantikan kali tuh, ya kan? Mon Paris. Merek-merek mahal nih, gokil. Nggak paham gue sama peralatan perempuan. Oke, kita lanjut ke kamar sebelahnya. Assalamualaikum. Kamar sebelahnya juga kosong melompong. Gue pikir tuh akan full properti gitu. Ternyata udah gak ada ya barang-barangnya. Kayaknya udah dipindahin juga nih barang-barangnya. Atau rumahnya ini memang diniatkan untuk dijual mungkin ya. Kurang paham juga gue. Bisa jadi kan rumah ini memang niat untuk dijual. Mungkin belum laku-laku sampai sekarang. Ini bagian dapurnya dan lantainya tuh becek banget. Wow, ini kayaknya atapnya bocor nih. Waduh, kacau men. Atapnya udah berlubang semua tuh. Waduh, Mbak Lydia, mendingan juga sini deh rumahnya saya yang urus. Atau saya pasarin deh, kalau laku kan lumayan. Ya, 5% dari harga rumah. Oke, di dalam rumahnya cuma begini doang ternyata men. Hanya ada 3 kamar dan gak ada perabotan yang lain selain sofa-sofa ini di depan. Coba kita ke bagian samping ya. Masih ada kamar atau ruangan gak di samping nih? Anjay, ke bagian belakang sini kok agak serem ya. Itu apaan tuh? Belakang sana mungkin udah
kebun-kebun warga tuh. Assalamualaikum. Udah mentok nih. Ini bak. Bak untuk cuci piring kali ya. Gue balik lagi deh. Aduh, gue kira ular, bukan dahan pohon itu. By the way, ini gue bikin video penelusuran tuh di bulan puasa ya. Jadi harap maklum kalau kalian mendengar seperti suara toa dari masjid. Karena di masjid sedang memutar pengajian gitu cuy. Padahal waktu sekarang menunjukkan jam 00:23. Sudah jam 00:30 malam. Tapi mungkin masjid di sekitaran sini memutar pengajian 24 jam mungkin sambil menunggu sahur. Oke, di depan gue ini ada tangga menuju ke lantai atas. Kita naik lewat tangga ini, men. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa nih di atas? Ih, tikus. Astagfirullahaladzim. Anjir lah, tikus dong. Males banget gue. Turun lagi kali ya? Gue paling males dah kalau udah ketemu tikus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya Allah. Serius nih, gue sebenarnya udah males nih. Tapi berhubung vlognya baru beberapa menit, gue paksain aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ih, ini apaan di sini? Ih, ini apaan sih? Kok ini kayak ruang pemandian jenazah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, demi apapun di sini serem banget. Ini untungnya bulan puasa nih. Ini apa ya? Ada besi di situ, ada selang besi dan ada pipa paralon juga. Ini apa sih? Oh, mungkin ini dulunya dipakai untuk tempat penangkaran jangkrik kali ya? Sebelah sana ada toilet. Ih, ngeri gue. Apaan sih? Toilet ya? Udah. Ngeri gue. Lantainya nggak rata. Apa ya? Kayak bak mandi. Ini sih feeling gue tempat gue nggak paham sih, tapi kayaknya tempat penangkaran apa ya? Walet apa? Tapi nggak ada satupun burung walet di sini. Apa bener penangkaran jangkrik ya? Bodo amat lah, gue turun dari sini. Gue ngeri ketemu tikus lagi. Gue mesti turun dari sini, men. Tutup lagi. Oke. Gue turun dari sini dan ternyata villanya tuh gak terlalu besar, cuy. Gue juga bingung ini villa atau rumah, tapi yang jelas informasi yang gue dengar, rumah ini adalah tempat rumah singgah atau tempat beristirahatnya dari seorang aktor ternama di Indonesia bernama Lydia Kandow. Oke, gue balik lagi ke depan dan sepertinya eksplorasi gue cukup sampai di sini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog gue dari awal sampai terakhir, men. Oke, teman-teman, makasih udah nonton video gue. Buat kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, gue minta support kalian dan cara klik subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. So, akhir kata, nama gue Davi dari Provinsi Banten. Salam, Go Shalom.